testing karburator Skydrev nomor 1933 buat Amang di Gresik, Jawa Timur. Terima kasih telah membeli, semoga seluruh keluarganya sehat, damai sejahtera, sukacita, rezekinya lancar. Amin. Mohon bersabar menunggu yang di belakangnya ini ya, Pak Win Rungkut. Ini beli untuk Mio Sporty. Oke, langsung saja. Tentu saja tokcer ya, tanpa bantuan dorongan gas, tuas gasnya di pelintir. Jadi nggak pakai doping-dopingan, mesin sudah bisa tokcer hidup. Itu tandanya mesin sehat, beres. Kompresinya padat, klepnya tidak terganjal kotoran, ring pistonnya ya juga tidak seberapa aus karena pemakaian belasan tahun maupun pernah telat ganti oli, bahkan gabungan ketiga-tiganya ini ya. Jadi diwaspadai kompresinya lemah atau semi bocor, itu sulit hidupnya. Dipacu dulu baru bisa hidup, atau diboroskan dulu angin-anginannya baru dia bisa hidup, bisa starter hidup. Jadi diwaspadai ya kalau sampai diboroskan. Setelan saya ini mesinnya borok, harus dibereskan TR. Diperhatikan tuas gasnya ini ya, karena saya main tarikan kabel gas dari sini. Gasnya seperti biasa, cepat naik cepat turun, cepat naik langsung senyap ya, langsung turun. Kalau cepat naik lama turunnya karburator error, waktunya beli karburator saya. Gas kecilnya juga gradual. Enak ya buat dimainkan gasnya. Stasionernya juga langsung teratur. Oke, saya matikan dulu ya. Karena ini basicnya spin, jadi nggak perlu kabel auto cuk auto cukan ya. Jadi ya tidak bisa ditancap, karena ini pakai karburator spin, itu pakai cuk manual tarikan kabel gas. Tetapi dudukan kabel gasnya sudah saya sesuaikan persis dengan pasangannya karburator bawaannya Skydrev. Dua biji murnya ada di bawah, satu buat dikencangin, satunya lagi untuk ngunci yang paling belakang. Dan tentu saja ini sudah saya racik PNP ya untuk Skydrev. Kalau Anda beli di luar selain saya, beli di online shop manapun ya, karburator spin, tancepin di Skydrev, saya jamin pasti boros. Jadi harus diracik ya. Kalau ada yang bilang PNP, Mio, spin, karburator Satria FU, KLX, ditancepin ke Skywave itu bohong ya. Maksudnya PNP asal jalan sih bisa, tapi boros. Jadi keempat-empatnya ini tidak bohong kalau orang bilang, sampai bilang irit itu bohong. Karena empat-empatnya ini sudah saya kuasai, sudah saya tahu apa yang di dalamnya ini. Harus diracik. Oke, sekian buat Mas Amang. Terima kasih dan selamat menikmati. Ini kopinya habis, nanti saya ambilkan dari atas. Lantai 2. Oke, sekian.